Iya. Hello. Keluar, keluar, keluar. Go, 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 go. What the fuck? Kista. What the fuck? Kista, get out. Yo, good evening brother and sister dimanapun kalian berada. Welcome back to the channel Jokal. Jadi malam hari ini aku lagi ada di suatu hotel yang katanya sih, kata orang-orang sekitar yang tinggal di sini, itu tuh hotelnya ditinggalin tuh karena ditinggalkan maksudnya. What the hell? Kelawar, kukira apa? Ditinggalkan karena di sini tuh banyak banget tragedinya. Jadi tragedi di hotel ini tuh nggak sebanyak di Sky Garden ya, tapi ya cukup creepy ya kali. Ada pembunuhan di sini, terus apalagi ya tadi ya dibilang sama bapaknya itu ya, pembunuhan, terus aborsi, ya macam model-model kayak gitulah. Dan aku sendirian malam hari ini. Oh my god. Ah, tak liatin jamnya ya. Sekarang itu jam, wait a second, nih, 2:09 malam. Pagi maksudnya. Jadi ini tuh lokasinya tuh ada di pinggir jalan ya teman-teman, pinggir jalan gede kota Semarang. Makanya aku gak nyangka jam segini masih banyak kendaraan di sana. Semarang itu udah mau kayak Jakarta ya teman-teman ya. My god. Oh ya, mumpung ini jam 2, gimana kalau kita sekalian nyobain main Talking with Angela. Oh my god. Boleh tuh ya, boleh ya. Sip 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 sip. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, ayo kita explore. Alright, alright, boys and girls. Ini pintu masuknya ya. Terkunci, Pak. Terkunci. Ayo kita cari jalan masuk lain, teman-teman. Astaga, dalamnya tuh. Oh my god. Dan ini ada gedung lagi, tapi aku nggak tahu gedung buat apa itu. Anjay, creepy pak kalau sendirian kesini malam-malam kayak gini. Oh my god, look at that. Dan di sini tuh dikelilingi pohon-pohon gede teman-teman. Suara apa tadi ya? Forget about that. Perasaanku tak mungkin. Man, di situ juga ada gedung lagi nih, tapi nggak tahu tuh gedung buat apa. Coba pintu yang ini ya. Bisa dibuka. Halo. Let's continue. Wah, dalam sini panas, teman-teman. Masih bagus nih hotelnya. Kenapa ditinggalin ya? Ditinggalkan, bukan ditinggalin. Sorry, my bad. Masa cuma gara-gara kalau hotel mah kalau banyak tragedi juga itu udah rahasia umum ya teman-teman ya. Kamar mandi. Gentlemen, ladies. Dan di sini tuh wangi bau-bau melati gitu ya teman-teman ya. Mungkin pengharum ruangannya apa ya? Ini ruangan apa sih? Bisa masuk lewat sini nih. Masa cuman gara-gara tragedi kayak gitu hotel sebagus ini ditinggalkan nih? It's not make any sense. Ini ruangan apa ini? Kok bagus? Wow. Ini apa sih? Aku gak tahu ini apa, tapi ini kayak dilapisi kertas yang buat masak-masak tuh loh teman-teman. Apa itu namanya? Gak tahu loh itu. Untuk meredam suara mungkin ya. Di ruangan ini sih suara aku gak mendengar ya. Halo. Di ruangan ini sih gak menggebanya tuh yang di luar ruangan sini. Oh my god. Dan ini ada kaca. Iya kaca. Man, what the hell is this? Oh my god.
creepy sekali teman-teman di sini. Ini kayak ornamen tahun lama ini. Oh my god. Buset dah. Masa jam 2 kayak gini masih ramai ya kota Semarang ya? Bentar lagi udah kayak Jakarta ini. Ya maklum sih itu jalan luar kota sih ya. Oh my god. Bagus ini dekorasinya. Man. What the hell is this? What the hell is this? Oh my god. Oh my god. Creepy sekali di sini teman-teman. Ini man, aku sampai gak tahu harus berkata apa lagi untuk mendeskripsikan tempat ini. Ini kamar ya, salah satu kamarnya ya. Kok tapi kamarnya cuma sedikit ya, ini hotel apa-apa sih? Kata bapaknya yang di luar tadi sih ini hotel ya. Tapi kok kecil, kamarnya dikit. Ada pintu. Man, creepy sekali. Oh my god. Oh, cuman salah satu ruangan. Nah, ini ruangan terakhir yang belum diekspor. Man. Biasa ya. Tapi kamar yang ini teman-teman, ini lebih kecil daripada kamar-kamar yang lain. Alright boys and girls, it's time to play Talking with Angela. Cahayanya cuma satu doang kan? Aku sendirian teman-teman. Creepy, my friend. Oh, this place is so creepy. Main di mana ya? Main di sana aja. Dekat jalan keluar. Kali-kali ada apa gitu. Jadi kita bisa lari gitu kalau misalnya ada sesuatu gitu yang membahayakan. Ya maklum aku sendirian soalnya. Alright, di sini ya. Kita buka Talking with Angela. Kalau misalnya youtuber-youtuber Indonesia tuh main Talking with Angela atau youtuber luar main Talking Angela, kalau youtuber luar tuh kok bisa ya jam 3 gitu Angelanya bilang 3 AM, keren. Tapi kalau youtuber-youtuber Indonesia nyoba itu banyak yang gagal gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin karena negaranya ya. Cuman aku mau nyari sesuatu yang berbeda di sini karena ini kan tempat angker gitu loh. Beda. Maksudnya nih ya. Hello. Hello. Angela. Angela. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam berapa ya? Angela. Huh? Angela. Angela. What time is it? What time is it? Oh, ini mungkin harus pakai bahasa Jawa ya, karena aku lagi ada di tanah Jawa, mungkin hantunya artinya pakai bahasa Jawa mungkin ya. Oh, ini mungkin harus pakai bahasa Jawa ya, karena aku lagi ada di tanah Jawa, mungkin hantunya artinya pakai bahasa Jawa mungkin ya. Angela. Saiki jam piro yo? Saiki jam piro yo? Yo udah hasil sama aja. Oh. Alright Angela, don't bullshitting me. What time is it right now? Tell me the truth. Alright Angela, don't bullshitting me. What time is it right now? Tell me the truth. Are you a real ghost? Real ghost? Shut up and tell me what time is it. Is it? Tell me what time is it, Angela. Tell me what time is it.
nyoba ngerap ah, bisa ngedir, bisa ngikutin gak ya? Alright. Rapping on this instrumental like a hero. Never using super toe because I'm not a mago. Only lasting longer because I'm strong out of the shit, no. Only thing the mile than my dick is like my ego. They wishing I'm a fail. These days no picnic and no funny game. Still motherfucker always got a lot to say. Never got lost so it's right on his head. Hey. What the? Tadi kayak ada suara barang dilempar. Itu harusnya kerekam di video itu. What the hell is that? Anjay. Aduh, keringetan aku mah. Halo, ada orang di sini? Hello. What the hell? Ada suara pintu tertutup terbanting anjay. Keluar. Go. What the fuck is that? Get out. Shit. Man, it's fucking creepy. Oh. God, what the hell is that? Damn it. Shit. Anjay, itu harusnya kerekam di kamera itu. Karena suaranya cukup kencang itu. Harusnya kerekam itu tadi. Pulang. Oke lah teman-teman, jadi gitu aja perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe kalau teman-teman menyukai video ini, oke? Terakhir, nama aku Joe. Good night. Lari, anjay, suara dari atas tuh kayaknya tadi tuh. Talk every day like the best friend. Every time we out on the date we engage. I can smell the love in the air, it's so pregnant. If the rest around and you open we can make it. Afternoon so long, but I seem to show it so clear. So hard, what the hell you gonna do and I'm not